Wow, emang benar ya kak ya. Coklatnya banyak nih, lihat nih ha. Coklatnya banyak guys, tuh lihat tuh ha, guys. Halo guys, ada keluarga Receh Bahagia. Halo, selamat datang di keluarga Receh Bahagia. Kak, ini ada dua roti ini. Roti apa sih kak? Ini roti yang coklat itu. Coklat itu yang mana? Yang ini teman. Iya, kok ada dua? Iya kan, kita mau bikin kontak. Berduanya. Berduanya ya? Iya. Ini kan ada dua nih. Nah, kan kita lihat kan di video-video itu kan yang ada coklatnya lumer ya? Iya. Jadi kalau di belah dia itu lumer, ada coklat itu melimpah kan ya? Iya. Nah, kenapa bisa melimpah? Iya. Ya. Karena lumer. Karena lumer, oke. Nah, kan katanya kan coklat ini kan lumernya coklat itu kan harus dikukus dulu. Nah, ini kenapa ada dua? Iya. Karena dia satu yang dikukus, yang panas, satunya nggak dikukus. Ya kan? Ya. Jadi kita mau coba, ya, mau ini, coba lihat. Ini yang panas, ini yang dingin. Iya, jadi kita mau lihat kan yang. Apa itu kubuka? Iya. Dikukus. Jadi kita mau lihat enak yang mana, yang dikukus atau yang tidak dikukus kan? Iya. Iya, seperti itu kan? Iya. Iya. Oke, sekarang kita mau buka yang mana? Punya kakak dulu. Yang dikukus dulu. Oh, yang dikukus deh. Yang dikukus dulu. Oke. Kita buka dulu yang enggak dikukus ya kan? Iya. Nah. Jadi ini guys, ada satu produk dari Holland Bakery namanya Danish Coklat. Nah, kita itu lihat di apa namanya di media sosial itu ketika dibuka itu coklatnya lumer ya. Nah, kita mau buktikan itu. Nah, tadi sih kita berkunjung ke toko Holland Bakery-nya, katanya sih lebih enak tanpa dikukus seperti ini. Nah, kita mau coba bandingkan ya antara yang dikukus dengan yang tidak dikukus atau yang dari store-nya langsung. Nah, kita sih pengen buktikan juga apa coklatnya apa? Yang dikukus. Oh iya. Apalagi kan kalau misalnya apa namanya? Membuktikan coklatnya itu benar-benar lumer enggak di apa? Di lumer enggak di apa namanya, Kak? Lumer di dalamnya ya, seperti itu ya, ya Kak ya. Nah, kita coba ini yang artinya yang tidak dari yang langsung dari tokonya kan, yang tidak kita kukus sama sekali ya kan, seperti itu ya. Ini yang dikukus, ini yang dikukus. Iya, oke. Oke, sebentar kita ganti amplopnya dulu. Biar kelihatan, biar kedengaran suaranya. Oke. Nah, kita coba buka yang tidak dikukus. Ya, langsung dari toko. Nah, bentukannya itu seperti ini dia. Jadi namanya kabung ya. Jangan dulu, biar aja tuh. Iya. Kabung ya. Gak usah situ aja. Kabung. Ya, kabung. Nah, ini dia apa namanya? Ini yang tidak dikukus kan. Nah, kita coba buktikan, kita buka, kita belah kayak ya. Wow, emang benar ya kak ya. Coklatnya banyak nih, lihat nih ha. Coklatnya banyak guys, tuh lihat tuh ha, guys. Oke. Ini banyak punya kakak, wah kan dikukus. Kak mau coba nggak ini? Enggak. Yang nggak dikukus? Enggak. Kan enak kayak yang dikukus kak Biwang. Coba ya, kita rasa. Enak guys. Kak yang jadi dia memang full coklat, di luarnya coklat, di dalam juga ada coklat nih. Seperti ini. Kak yang kawah tuh pakai baju rubah. Oke, sekarang kita coba yang nggak dikukus ya kak ya. Yang dikukus. Nah, ini yang kita kukus nih, kita lihat penampakannya. Pak, jangan dikukusin semua. Kan kita mau coba. Jangan dikukusin semua. Ini kan kakak mau coba kan? Panas! Enggak panas ini kakak pegang, panas nggak? Enggak kan? Enggak, tapi kok. Nah, lihat nih. Luarnya panas. Iya, luarnya panas nih. Kita lihat nih. Wah, lihat nih guys. Tuh kan. Wah. Punya kakak. Punya kakak. Contohnya rame. Lihat nih ya. Lumer, ye. Ternyata bener kak. Lumer nih ya. Lumer, kakak mau coba ini. Punya kakak kan? Iya.
Ya makan, cepat makan. Ayo makanlah. Ya, ayo kakak makan dong. Jadi untuk mendapatkan coklat yang lumer, dia harus dikukus dulu atau ditaruh di oven ya. Jadi biar kelihatan lumer gini-gini. Bener nih. Dia ternyata coklatnya melimpah, guys. Iya. Nah, kakak mau makan enggak? Makan. Ah, jatuh. Enak enggak? Enak. Enak kan? Iya, enak kan? Iya. Ternyata kali ini kita tidak jadi korban media sosial ya, guys ya. Jadi memang benar-benar apa namanya? Jadi coklat belepotan namanya. Demi coklat belepotan, memang coklatnya ini belepotan lihat. Iya. Enak ya? Nah, buat pencinta coklat pasti akan sangat suka pasti akan menyukai pastry ini. Ya Kak ya, seperti itu. Kamu suka enggak? Kamu jadi cemong tuh mulai cemong. Mulai cemong, oke. Nah, ini sebenarnya apa cake ini atau pastry ini udah lama sih ya, kalau aku lihat-lihat di apa di media sosial seperti channel YouTube itu udah lama sih di review atau di apa sama influencer yang lainnya. Cuma tadi kita scroll kenapa muncul di FYP kita, jadi kita mau coba, jadi kita penasaran membuktikan benar nggak sih coklatnya itu lumer ada di dalam gitu ya Kak ya. Ternyata memang benar coklatnya itu lumer ketika memang dia dipanaskan di apa atau dikukus atau ditaruh di oven untuk berapa menit, 5 sampai 15 menit untuk mendapatkan si lumernya itu, dan coklatnya memang iya cekler nanti. Jadi apa namanya, si coklat itu benar-benar full, di luar dia full, di dalam juga full. Jadi manisnya itu luar biasa, double coklatnya itu memang luar biasa manis sekali ya Kak ya. Oke, ternyata kita nggak kecewa ya Kak ya belinya ya, betul ya, iya kan, benar ya. Oke, oke lah guys, ternyata kali ini kita berhasil. Kita nggak jadi korban media sosial. Biasanya kan kita dapat jong gitu kan ya, dari apa kita nggak tahu, kita mencoba ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Oke, kita mau lanjutkan menghabiskan coklatnya. Sampai ketemu di vlog kita selanjutnya. Oke, jangan lupa selalu support kita dengan cara klik tombol like, comment, share, serta subscribe ya. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.